aksi bersih pantai. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik. Maju pak, belakang pak. Pak, pak, belakang maju pak. Baik, satu, dua, tiga. Ganti gaya, semangat, kita membersihkan pantai. Satu, dua, tiga. Silakan menuju ke pantai. Waktu kita 40 menit saja. Itu tak agak nampak beberapa. Jangan campur ya. Sampah plastik usahakan. Nak tahu ada manual lah lain plastik plastik yang banyak masuk lah. Eh hey, arahnya ke mana? Kau mungkin situ tu kasih keluar arahnya lah. Cuma ada kasih tu. Pokoknya arahnya kau tu cermin. Iya. Aku marah sih dan. Kau taruhnya kau jual tu. Benteng yang banyak je.
Tapi sih memang campur je lah. Awak nak dekat hitung tu. Allah pasti. Kalau yang organik itu kayu-kayu ini kumpulan lewat ke agama. Awak nak boleh satu ke bang? Yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau yang berbarek ke jam biar. Kerung hijau. Barek beko dia menang goma. Di siap bang. Barek berbarek ke je bawa menang betul tu. Biar aku bawa kerambi ha. Ya nak biar ah. Ah, kumpulan dalam tu langsung ambil kepilah. Ha tu ah, buka pilah eh. Ya, kau kan organik kau. Oh. Bagi beko. Amin. Bang. Sampahnya 208 kilo. Gimana cara bawa itu? Oke, kemudian peringkat kedua yang pakai Fortuner SMK 3 421,6 dan yang pakai tenaga SUPM 724. Oke, biasa adik-adik, ini totalnya semuanya ini lebih dari 1 kuintal ya Pak ya. 731 tambah 421 tambah 208 tambah 100 ini lebih 1 kuintal. Ternyata pantai kita kotor. Untuk itu, supaya kita tidak sering-sering memilih sampah, maka mulai dari sekarang kita jangan buang sampah sembarangan. Setuju? Ya. Kalau gitu kita